Nah nih, sup kacang merah tapi bukan dari Manado. Ini beda ya. Kita cobain dulu rasanya. Nah, itu ada manisnya, ada asamnya, terus ada gurih. Pokoknya ini enak banget, seger banget. Enak pisan lah pokoknya. Apalagi makan ini temennya ini ikan teri. Penasaran gimana cara bikin sayur kacang merah? Tontonin video gue yang ini. Oke, dalam pembuatan si sayur kacang merah atau kalau orang Sunda bilangnya angen kacang gitu ya. Jadi pertama-tama gue pengen motong-motong dulu bahannya. Ini ada daun bawang ya. Kita potong dulu aja. Potongnya agak tebel aja enggak apa-apa. Jadi kalau yang belum tahu, ini bukan Brenebon ya. Beda sama Brenebon. Kalau Brenebon kan pakai tulang. Terus rasanya juga cenderung gurih dan berempahnya tuh lebih berasa gitu. Ada bawang merah. Ini juga bawang merahnya diiris-iris. Ini cabai merah ya. Cabai merah besar. Diiris serong aja. Jadi bumbunya ini nggak ada yang dialusan, dialusan. Ini taruh di bowl aja deh, biar bijinya nggak berantakan. Lengkuas juga cuma agak tuwir. Tuh ada tomat juga cukup dipotong-potong aja. Tuh. Gula merah. Di Sunda teh bilangnya naon gula berem, beda kalau berem yang lain. Ini ada air. Ini direbus sampai menggolak. Kalau udah menggolak baru masukin bahan-bahan. Ya. Nah, udah menggolak. Sekarang kita masukin kacang merah. Kita masukin kacang merah. Daun salam masukin. Ini lengkuasnya masuk. Dah. Ini kita rebus dulu dia sampai kira-kira agak lembek ya. Habis itu baru nanti kita masukin barang-barang lain. Ya, ini kacangnya udah mulai gempuk. Sekarang kita masukin daun bawang. Daun bawangnya masuk. Bawang merahnya masuk. Cabai merah ini juga masuk, gula merah. Asamnya masuk, masukin aja. Langsung terasi masuk ya, garam, kaldu jamur. Ini udah diaduk dulu terus kita rebus lagi, kita tutup. Kita masak lagi sampai benar-benar kacangnya matang banget. Terakhir tinggal masukin tomat. Oke, kita cek dulu ya. Wah, ini aroma semuanya udah keluar. Sekarang kita masukin tomat ke dalam. Kita aduk-aduk. Cobain dulu, koreksi rasanya. Kut ada yang kurang, kayak apa, kayak kurang asin, manis. Jopah. Tinggal masak si tomat aja. Terus kita tinggal sajiin.
Ya, kita tinggal tuang di piring, mangkok, piring, terserah. Nah, ini udah. Terus tinggal dikasih bawang goreng. Ya, terakhir tinggal kasih taburan bawang goreng aja. Bah, ini jodohnya nasi putih anget pakai tahu sama ikan teri atau ikan asin, pasti enak banget. Ini gampang banget cara bikin sayur kacangnya atau angin kacangnya, ya teman-teman tinggal ikutinnya step by stepnya dan rasanya aduh seger banget ya. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya, dan yang penting tetap nih masak.tv meni ngena pisang.